kembali di channel Eka Tips Resep ya, yang akan selalu menyajikan video-video yang sangat bermanfaat untuk kalian. Tapi sebelum itu silakan like, subscribe ya, tekan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan informasi terkini dari channel kami ya. Jadi hari ini ya, saya akan mereview kembali sebuah produk ya, produknya mungkin kita biasa lihat ya, dan yang sangat bermanfaat sehari-hari, apalagi ini di bulan Ramadan. Jadi hari ini ya, saya akan mereview sebuah produk dari Mekah ya. Ini hadiah dari seseorang yang umroh kepada saya, yaitu air zam-zam. Jadi air zam-zam ini sudah dikenal sejak lama oleh orang-orang Islam. Air ini memiliki khasiat luar biasa, dan air zam-zam selalu menjadi oleh-oleh yang dibawa kaum muslimin saat bulan setelah menjalankan ibadah haji atau umroh dari tanah suci. Seperti yang diberikan oleh saya ini adalah hadiah dari hadiah umroh. Jadi air selalu diberikan kepada sanak saudara dan kerabat ya. Jadi air zam-zam bukan air yang asing untuk kaum muslimin. Air ini memiliki keutamaan yang amat banyak. Rasulullah SAW sudah menerapkan empat air itu. Beliau bersabda, sebaik-baik air yang ada di muka bumi yaitu zam-zam. Di dalamnya ada makanan yang mengenyangkan serta penawar penyakit. Ya, itu di air zam-zam. Makna zam-zam. Jadi kata zam-zam itu berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti yang banyak atau melimpah. Ya, mengenai air zam-zam yang disebut oleh syariat, yakni air yang datang dari sumur yang amat airnya sangat berlimpah dan tidak pernah habis ya, yang akan mengalir terus secara terus menerus ya. Ini berawal dari kisah Nabi Ibrahim ya alaihissalam, yang menempatkan kantong di sisi kurma serta air. Ia pun beranjak pergi, tetapi Hajar mengikutinya seraya menyampaikan, wahai Ibrahim, kemanakah engkau bakal pergi dengan meninggalkan kami sendiri tempat yang tidak ada manusia lain atau yang lain ya. Kemudian Siti Hajar ini dia mendapatkan airnya ini berasal dari ini, air zam-zam ya. Dia mencabut ya itu ya. Jadi langsung saja manfaat atau khasiat dari air zam-zam ini ya, apa saja. Jadi ada banyak manfaat dari air zam-zam yang seperti kita ketahui bersama. Mungkin sudah buka, kalian sudah buka di web. Jadi manfaat pertama adalah regenerasi sel kulit mati. Jadi dalam bidang kecantikan, air zam-zam bisa membantu pergantian sel. Sel-sel kulit mati lantas diubah dengan sel-sel kulit baru. Perubahan sel kulit mati mempunyai tujuan untuk membuat cerah kulit muka serta jadikan kulit muka kenyal seperti bayi. Pergantian dengan memakai air zam-zam ini cukup hanya membasuh muka dengan air zam-zam. Jadi ya, kalian harus hanya saja membasuh muka kalian dengan air zam-zam. Jadi bila sangat mungkin, apalagi kalau air zam-zam kalian banyak, bisa melakukan wudhu dengan memakai air zam-zam ya, hingga seluruh susunan sel kulit mati di bagian tubuh yang tersengat air zam-zam bisa diangkat. Yang kedua adalah menyembuhkan berbagai macam jenis penyakit. Jadi ada hadis sahih yang menyampaikan bahwa air zam-zam manjur untuk menyembuhkan berbagai macam jenis penyakit ya. Jadi penyakit adalah tanda-tanda kelainan pada tubuh serta bisa menyebabkan rasa tidak nyaman serta sakit yang berkepanjangan. Jadi penyembuhan dengan terapi air zam-zam ini bisa jadi pilihan Anda ya, jika Anda mau mencobanya. Yang paling penting sekali, janganlah gampang menyerah serta tetap berdoa yang maha kuasa ya. Mudah-mudahan selekasnya diberikan kesembuhan hingga bekas
hingga bisa bekerja seperti pada umumnya. Yang ketiga adalah pelengkap daya ibu hamil. Jadi selama hamil, keadaan ibu terkadang alami keletihan serta terkadang semangat sekali. Jadi ialah langkah yang pas untuk menangani rasa capek pada ibu hamil untuk pelengkap daya, yaitu dengan minum air samsam. Ini lantaran air samsam sudah diakui bisa jadi pelengkap ya daya untuk ibu hamil agar semangat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Tidak hanya itu, pelengkap daya untuk ibu hamil memanglah butuh 2 kali lipat lantaran juga diperlukan oleh bayi yang tengah dikandungnya. Yang keempat adalah baik untuk tulang serta gigi. Jadi tulang serta gigi yaitu satu di antaranya anggota tubuh yang memerlukan kalsium untuk melindungi ketahanannya. Air samsam memiliki kandungan kalsium yang diperlukan oleh tulang serta gigi untuk menghindari pengerobosan tulang serta gigi saat sebelum waktunya. Tidak hanya dari air samsam, untuk memenuhi keperluan kalsium untuk Anda bisa coba minum susu yang tinggi kalsium. Nah, yang kelima adalah memperlancar metabolisme tubuh. Jadi metabolisme tubuh bertindak untuk merubah lemak menjadi tenaga dalam menjalani kegiatan sehari-hari kita. Jadi serta proses pembakaran yang begitu disebut metabolisme ya. Jadi pembakaran yang ada dalam tubuh kita itu biasa disebut dengan metabolisme. Jadi metabolisme yang lancar hanya mempercepat pergerakan serta menghindari timbulnya timbunan lemak di bagian sisi tubuh berlebih lengan, paha serta perut. Jadi penumpukan lemak di bagian itu dapat karena sebab metabolisme tubuh yang jalan lambat. Jadi minum air samsam ini adalah salah satu di antara langkah untuk memperlancar metabolisme pada tubuh. Selain itu, langkah untuk memperlancar metabolisme dalam tubuh yaitu dengan olahraga serta bekerja fisik dalam kehidupan sehari-hari. Itulah saja 5 manfaat dari air samsam ini ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Jika mempunyai air samsam, hendaklah digunakan yang benar-benar berfaedah ya. Karena air samsam ini adalah yang terbaik dari segala jenis air ya. Ini berasal dari tanah suci Mekah yang diambil dari sumur Zamzam. Yang kita tahu ini sumur sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Dan dalam dunia modern ditemukan lagi dan dipakai oleh beberapa jamaah haji dan umroh. Ya itulah saja. Silakan subscribe ya, tekan tombol lonceng untuk selalu mengupdatekan dan dapatkan informasi terkini dari video-video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa.